menjelang pelaksanaan Pilkada serentak 2020 di tengah situasi pandemi COVID-19, DPR hingga kini masih menunggu hasil revisi peraturan Komisi Pemilihan Umum. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan harapannya agar peraturan KPU dapat mencegah timbulnya klaster baru. Kita menunggu dari KPU untuk hasil revisi PKPU-nya, karena revisi PKPU ini menurut kami sangat penting untuk kelangsungan pilkada bisa berjalan dengan lancar. Karena syarat dari pilkada dengan lancar itu adalah bagaimana COVID bisa dikendalikan dan tidak menimbulkan klaster baru dalam pilkada. Sehingga PKPU yang dikeluarkan ini harus kemudian lebih ketat dan lebih bisa mengendalikan kegiatan-kegiatan yang sifatnya kemudian akan menambah naiknya COVID-19. Apabila nanti kami lihat PKPU itu masih kurang, kita akan pikirkan tambahan aturan untuk supaya bisa lebih mengikat.